Mas kumpul di sini mas, kita kumpul kecuali teman-teman Grab dan Gojek bisa bubar. Yang salah satunya gini, kalau kami melihat pada persoalan transportasi online dan kami selalu ada masukan dari saran-saran dari teman-teman apa penumpang bahwasanya setiap kali minta ojek atau Grab online itu selalu ada perbatasan zona dan risiko-risiko bagi kami untuk pelayan. Jangan sampai untuk penumpang itu risiko-risiko keamanan, kenyamanan tidak terjaga. Karena ada zona mesti di luar terminal. Kenapa kami juga akhirnya berpikir opang-opang yang dulu kita tarik, kita komunikasikan bahwa kesempatan ke depan harus seperti ini, akhirnya dia kita panggil dari pengusaha online Grab maupun Gojek, kita edukasi bersama, akhirnya dia tertarik dan semuanya ikut online. Dan fasilitas terminal itu kita ada spesifikasi bahwasannya yang boleh ngetem di sini mantan-mantan opang dulu yang ikut online. Jadi yang kami sampaikan akhirnya ikut. 2, 1.